Kita akan cobain game yang lagi trending, lagi banyak orang omongin, mainkan, dan katanya bisa hasilin uang puluhan juta. Let's go guys. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di Koinspirasi Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, di video kali ini mohon maaf aku baru bangun tidur. Oke, jadi di video kali ini kita akan mainkan game. Ini bukan tutorial, tapi ini akan mainkan first impression, akan cobain, yaitu namanya ini dia, ya, Nightcrow. Linknya langsung aja di deskripsi, kita akan langsung mainkan. Ini Nightcrow. Nah, jadi ini disclaimer ya, ini bukan tutorial teman-teman ya, ini bukan informasi apapun. Intinya aku pengen mainkan game ini ya, aku cobain game ini dan first impression aja gitu, main biasa aja gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita menggunakan loginnya with Google. Oke teman-teman, jadi kita udah daftar barusan, gampang banget ya daftarnya, langsung aja ya. Kita di atas usia yang sudah ditetapkan dan semuanya kita checklist aja. Ini opsional ya, kalian mau notifikasi atau enggak, tapi ya udahlah ya. Start dan protect your Nightcrow. Oke, perip aja. Oh, wah kita harus gila. Bener-bener susah ya. Ini pakai Google Authentic. Ini ya, untungnya ada ya. Jadi kalian download dulu Authentificator di Google ya, terus kalian langsung aja kayak gini, street. Nah, jadi di sini langsung ada angkanya ya. Langsung masukin aja. Susah di hacknya ini ya. Karena MOS kita pilih dulu ya di sini. Servernya ya. Kita pilih Asia 2 atau Asia 1 nih. Kita cek ya. Asia 1 kosong. Jadi kita pilih Asia 2. Ada Knight, Bishop, ada Rock. Apa nih bedanya? Oke, kita naik aja ya dan kayaknya dia merah, berarti paling rame kayaknya. Langsung aja, let's go. Ah, penuh ya guys. Bishop, bishop. Penuh ya guys, servernya yang naik. Jadi kita yang bishop. Oke, good, gak apa-apa yang bishop. Di sini kita langsung aja milih karakternya, teman-teman. Ini ada warrior, swordman, hunter, dan witch ya. Oke, jadi kita akan cobain yang hunter. Kita lihat yang female ya. Mantap ya. Tapi aku coba yang male aja. Aku jarang pakai yang female buat karakter. Langsung aja di sini ada bow. Kita pilih bow. Oke, dan di sini ada skillnya. Boom, boom, boom. Oke, good. Langsung aja. Di mana nih? End preview dan select style. Oh, select style enggak gitu doang. Oke, okay. Oke, okay. Dan enggak ada yang random kah? Soalnya lama ini nih, udah kayak gini aja dah ya, biar cepet ya kan? Ini opa Korea, opa. Oke, okay, gak usah, langsung aja select, kasih nama Koinspirasi. Ah, jangan Koinspirasi, Mr. Cuan aja dah. Ah, gak boleh ya. YouTube Koinspirasi kayaknya nggak boleh ini ya. Ya udahlah, Koinspirasi udah cak. Oke, Koinspirasi selesai dibikin dan let's go guys, kita mulai. Di sini ada import NFT guys ya, nanti kita coba cek harga NFT nya lah ya. Jadi ini adalah first impression, aku main aja teman-teman ya. Do you can what ya? Gak usah lah ya, nonton video ngapain? Kita lagi bikin video, kalau nonton video anjay. Oke, okay. You can request other character for item of crafting art you happen equally. Oke, okay. Kalian ada di area mana guys ya? Kalian ada di server mana guys? Aku tadi pilih ke bishop ya. Bishop itu kuncur kalau bahasa Indonesia Sunda ya. Oke, okay. Udah mulai teman-teman dan wow. Grafik yang menyenangkan ya, karena 20 gigaan ya, aku download sambil tiduran pagi-pagi dan ini baru bangun. Ini monster bukan? Oke, ini gimana cara menghajarnya? Oh gini ya. Tak.
Tak. Tak, oke. Oke. Tak. Tak. Tak, oke. Jadi di sini coba apa nih? Quest dulu ya guys, ke sini Master of Freedom. Welcome back to bla bla bla. Questnya kita gas aja. Nah, di sini kita lihat itu namanya aja udah aneh. Final reward, ada reward di sebelah sini, teman-teman. Ya, ada di sini juga ada quest terlihat ya. Kita harus ngapain? Setelah berhasil misinya nanti di sini kamu gak bisa bahasa Inggris. Oke, okay guys ya. Apakah ada cara untuk ini F. Oke. Okay. Oke, okay, coba yang sini. Oke. Okay. Oke, okay, ini bakal lemot ya gamenya ya. Kayak gini ya. Evad ya. Oke, okay, max complete guys ya questnya. Dapat 50 ini. Oke. Okay. Lanjut lagi questnya. Oh, ada tandanya teman-teman di atasnya. Oke, okay, ada tandanya di atasnya. Oh, tab itu pindah questnya ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nih ada questnya tuh di atasnya tuh ada kayak gini ya. Nih. Oh, udah selesai ya? Oke, okay, udah selesai teman-teman. Tapi ini nggak kelihatan ada drop-dropan langsung gitu ya. Dapat lagi, oke. Okay. Oke, okay. Kita untuk questnya tinggal ngikutin aja kayak gini ya, guys. Jadi nggak terlalu pusing untuk questnya karena ada autorannya ya. Oke, okay, jalan aja. Skip, banyak ngomong, nggak ngerti bahasa Inggris. Di sana ada terlihat cahaya, apakah kita ke sana? Baru 5% di sebelah sini. Ini tas kita dapat ini semua. Ini benar-benar bisa auto guys ya. Ini tuh satu developer pemiliknya itu ya, sama Mirfor ya. Dan informasinya dulu Mirfor itu penghasilannya sehari bisa sampai 500.000 teman-teman, dan semoga ini juga ya bisa sama ya, kurang lebih sama Mirfor. Tapi karena ini genrenya adalah MMORPG ya teman-teman, artinya kalian harus sadar diri bahwa leveling itu penting di sini. Jadi leveling penting, grinding penting ya, terus kalian juga harus apa namanya menyesuaikan ya skill dan job kalian dengan baik dan benar, dan nggak boleh salah, karena kalau salah ya nantinya sedih sendiri gitu teman-teman. Di sini kita udah dapat buku untuk naikin skill bow ini, dan tapi nggak tahu gimana cara bukanya. Oke. Oh, orang udah pakai mount kuda. Oke. Oke, jadi kita lari aja. Orang pakai kuda, kita lari aja. Apakah bisa? Oh, bisa kita juga. Oh, no equipment, guys. Nggak punya kudanya, guys. Itu orang beli kuda di mana ya? Oke, nggak apa-apa. Next aja, kita gas. Ini masih ada bahasa-bahasa Koreanya ya, meskipun udah rilis global beberapa hari yang lalu. Jadi ini masih awal banget. Kemarin sebenarnya udah pengen main pas di hari pertama rilis. Cuman kemarin ada virusnya juga ya. Terus sekarang udah aman. Ini tapi nggak ada yang drop-drop gitu ya. B. B apa B? B apa nggak ada ya? Defeat monster near ya. 6 biji, jadi kita bakal dipit. Apakah ini termasuk? Oh iya, termasuk ya. Salah dong. Kenapa kita nyerang dua kiri kanan? Bagus. Udah selesai. Komplit lagi, dapat baju. Level 3. Kita pakai bajunya. Lanjut questnya. Bajunya apakah udah dipakai? Harusnya udah ya, remove tuh, udah langsung dipakai tuh. Oke, lanjut perjalanan kita. Ini skip aja, kita nggak bisa bahasa Inggris ya.
Yep. Ini udah benar-benar auto gamenya, guys. Ada. Ah, good, last hit. Oke, okay, good, last hit terus. Kesel dia, orang-orang kesel. Kita last hit. Oke, okay, good, satu lagi. Oke, okay, good. Selesai quest kita, tinggal lagi ya. Nah. Apa? Oke. Oh, ada juga ya, teman-teman. Harusnya ada juga ngedrop ya, karena bisa pencet huruf G untuk ngambil dropannya. Cuman belum sampai. Oh, sampai detik ini belum kelihatan ada dropan. Oke, okay, questnya selesai. Dapat apa tuh? Dapat 30.000 gold ya. Nanti kita cari tahu semuanya. Di mana? Nih di sini gold kita udah 220.000. Gold apa ini? Gold biasa kayaknya ya. Ini apa? Diamond. Currency object. Nah, kita belum tahu nih. Kita dapat crypto yang seperti apa nantinya. Ini juga belum kebuka banyak, jadi kita fokus aja leveling. Gila, emang GG dengan yang hanya 20 giga. Menurutku ini udah cukup lumayan bagus ya untuk grafiknya. Oke, bentar, aku lupa tadi gimana ini cara nutup. Oke, okay. Complete, dapat lagi 30.000 experience yang dapat. Save, jalan lagi level 4 ya. Jadi terus saja. Apakah ada yang terlewat ya, teman-teman? Ya disinilah kalau kita belum belajar langsung mainkan gamenya, ya bingung sendiri, takut ada yang kelewat dan segala macamnya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, maju aja, maju tak gentar, membela yang benar. Oke, si Abah, apain Bah? Itu tongkatnya tongkat 212 tuh, punya si ini apa namanya? Punya Wiro Sableng. Mount slot, oke. Okay. Kita dapat mount slot. Dapat kudanya juga. Oh, di sini ternyata dia dapat kuda. Oke, okay, kita pakai kudanya. Oke, okay, jadi kita juga bisa punya harimau ya. Oke, okay, storage-nya juga ini apa? Pakai. Ya, jadi ada huruf E-nya itu pakai ya. Base ini scroll bone, ini balik lagi teleport ke kota ini, teman-teman ya. Oke, okay, dan kita coba pakai kudanya. Anjay, GG. Oke. Okay. Kita punya kuda yang cukup lumayan realistis, anjir. Oke, okay, kita skip aja. Anjay, kuda mereka yang kayak gitu, kita kayak gini dan enggak tahu nih nanti NFT-nya macam apa ya. Oke. Okay. Oke, okay, selesai. Dapat lagi 30.000 iron boot pakai. Oke, okay, naik lagi kudanya, mantap juga. Oke. Okay. Oke, okay, skip aja. Skip juga. Selesai lagi. Dapat chain helmet pakai ya. Di sini kita lihat. Apakah kita udah pakai chain helmet? Kita cek. Oh, udah dipakai ya, ada huruf E-nya. Lanjut kita. Kayak gini doang ya. Ya, kayak gitu doang. Jalan sendiri, guys ya. Game-nya jalan sendiri. Tapi ini pasti leveling-nya butuh waktu berhari-hari karena cuannya juga pasti. Anjay. Oke, okay. Nanti kita review kalau kita udah cuan dan kita akan cek cuannya berapa ya, seberapa cuan. Buat kalian yang udah mainkan game ini dan kalian udah cuan, coba komentar di bawah, teman-teman. Kita dapat apa itu? Register, equip ya, terbang maksudnya nih. Glider, kita pakai glider. Oke. Okay. Bulak balik terus kayak gini sampai kapan ini? Skip lah ya, ini harusnya dibaca biar kita ngerti perjalanannya.
Tapi nggak apa-apa lah. Oke, inikah mulai perjalanan yang sesungguhnya. Nitro member. Confirm ya. Required current, all current, free. Oke, confirm aja. Berapa kita punya sekarang? Masih 370, aman. Oh, kita cobain pakai glider yang tadi. Weh, gila. Keren sekali. Keren sekali, guys. Tapi aku nggak ngerti harus ngapain di sini. Apakah biarkan saja? Tidak usah pencet-pencet. Alamak. Jauh, guys, ya jauh. Gak apa-apa. Oke, good. First step. Dapat lagi tuh apaan? Ada iklan juga. Oke, ntar kita buka lagi. Ini apa? Oh, equip nih, guys. Pakai nih. Oke. Ini apa nih? Beli. Ntar ya, belum ngerti nih. Oke. Kemana kita? Jauh ya. Oke, oh ini di sini nih. Duar. Duar. Iya. 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 Wow. Udah 5 aja nggak kerasa ya. Ini kita lasit-lasit. Wah, dia tebel tuh. Tapi belum kelihatan ada dropan ya. Apakah emang nggak ada dropan? 8. 9. Ini game MMORPG memang selalu membutuhkan waktu lebih. Selesai ya. Dapat lagi. Oke, pakai lagi. Level 8, go to Enterprise. Let's go. Di sini nggak kelihatan ya, kita mau kemana ya? Oh, ada di sini. Oke. Siap. Siap, bosku. Dan kita, oh ini tokennya ya. Itu bukan tokennya, currency use purchase item from the shop. Mirage. Kita harus ngehit 10 dan tiba-tiba kita udah 5 aja, guys. Apakah kita bisa join party? Gak bisa ya. Harusnya kita party sih ya sampai level 40. Itu yang ku baca di YouTube. Lah, kita 5 aja, guys ya. 7 tiba-tiba. 8, 9, ya 10 selesai. Train, apa nih? Apa nih? Warnanya merah gini, guys. Oke, kuda. Tadi aku dapat ini. Jadi kita akan cek semua yang kita pakai. Tinggal ini doang ya, yang belum capnya aja ya. Bottomnya juga belum, lowernya juga belum. Udah ya. Tinggal bottomnya aja ya, sama cap. Oke. Lanjut teman-teman. Sampai sini kita belum dapat apapun ya, kecuali leveling. Dan memang kita juga baru main berapa menit ya. Udah 20 menit ya, nggak kerasa. Memang main game kayak gini emang nggak kerasa ya. Mungkin sebentar lagi satu quest lagi di sini merah, kita udah akan selesai dulu. Kita akan lanjutkan nanti. Oke. Oh, ini tadi yang kita lihat orang-orang lewat sini. Sekarang kita yang lihat yang lewat situ. Oke, ini kelihatan abu-abu nih ya, abu-abu nih para janda-janda. Villager. Wah, apakah kita mau naik lagi ke sana? Apakah ini akan ada raja?
Darah kita juga belum terlihat membutuhkan darah. Kita juga belum terlihat membutuhkan jurus ya. Ya ini baru kayak gini. Gear. Belum ada yang harus diapa-apakan. Ini perjalanan jauh nih kayaknya nih. Oh, ke sini kita guys ya. Wah, ini perjalanan jauh nih guys ya. Oke. Lumayan ya grafiknya ya dengan 20 GB grafik seperti ini sih cukup menyenangkan daripada yang 50-60 GB ya. Jadi ini cukup hebat untuk mengkompres size-nya dengan grafik yang seperti ini. Dan kalau aku cek di sini mungkin ada inbox. Apa ini? Store free register reward. Oke, dapat. Apa ini? Launch. Oke. Nggak tahu itu apa dan sudah sampai kita di sini. Teman-teman, lihat ini. Apa yang terjadi? Wah. Galak Karupat. Oh. Ada pesan. Alerting all nerby member of the Great Claw Clan that has to bla 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 bla. Oke, aku nggak ngerti. Dan kemana kita akan pergi? Kita cek peta, apakah jauh? Wah, gila jauh. Balik lagi ke tempat tadi, teman-teman. Ini cuman buka map doang, guys ya. Kenapa nggak teleport? Ini apa sih? You can obtain Negro Black Wings, guys. Ini Black Wings. Kalau tadi kan kita punya, apakah ini kita bisa pakai? Ah, hilang anjay. Lah, nggak tahu lah. Itu apaan? Glider kan? Oh, ini glidernya hitam. Kayak good. Kita ganti glidernya jadi warna hitam. Anjay, lebih garang coy. Ada enchant udah kebuka di sini. Ya. Senjata kita bisa di enchant. Ya, tapi materialnya kita belum tahu enchant-nya menggunakan apa. Next aja. Oke. Balik dulu ya, teman-teman. Left shift cannot fly from the ground. Oh, ini ship jadi naik terus kita bisa lari ya, loncat terus kita bisa terbang. Tapi kalau di bawah tuh nggak bisa terbang. Harus naik dulu ke tempat yang lebih tinggi. Ini juga nggak bisa. Ya, setidaknya di sini nih bisa kayaknya. Tapi nanggung lah ya. Kita pakai kuda. Sebentar lagi sampai, teman-teman. Di sini ada banyak chat yang kita juga tidak mengerti. Apakah emang Korea masuk ke Asia ya? Iya kayaknya ya. Di ayo, let's go. Berapa jauh lagi? Masih sangat jauh, teman-teman. Masih sangat jauh. Menurut kalian ini terlalu hitam gak sih? Apakah ada settingan? Coba kita lihat di sini. Ini settingan default ya. Kayak terlalu hitam ya, guys. Terlalu gelap. Apakah memang nuansanya memang dibuat seperti ini ya? Kurang cerah nggak menurut kalian gimana guys? Oke, sudah sampai. The Night of Death. Oh, lawan raja guys. Apa yang bisa kita lakukan lawan raja? Diem aja kan? Oh enggak, kita jangan diem aja. Kita belum ngerti guys ya. Bentar, kita belum ngerti guys ya. Alah, kita isi darah dulu guys ya. Kita belum ngerti nih. Alah, alah, mending nyerang terus. Oh no, oh no. Dua kali lagi dia.
Bentar-bentar isi darah dulu. Oh, kayaknya ini emang kita bakal menang ya. Ngapain lari-larian? Ini masih agak kaku ya lawan rajanya ya, meskipun kelihatannya bakal menang. Ini ada settingan teman-temannya, 80% dia akan gunakan. Menang ya? Lari lagi kah? Oh, ke sini, Lena. Aku bawa ke si Lena. Apain kamu di sini, Lena? Menungguku. Oke. Okay. Apa lagi yang harus kita lakukan? Goner lagi. Oh, di sini ya, lawan buaya. Ada buaya di sini. Buaya darat. Oh, di darat soalnya. Oh, kita ke air. Oh, ada serigala air. Very good. Oh, udah satu doang. Dapat buku. Level 10 teman-teman. Kita butuh 12 kali kill dan mulai terbuka general chat, join guild. Oke. Mulai beberapa kebuka lagi. Ini apa nih? Exchange kebuka guys. Jadi kita udah bisa mulai beli tapi belum bisa shell karena shellnya level 35. Oke. Okay. Tapi di sana terlihat kelihatan cuman bisa dapat ini ya, apa nih namanya, gems ya. Apakah nanti gemsnya itu dibeliin sesuatu token ya, biasanya kayak gitu kan. Tokennya namanya apa, ini namanya apa sih, naik Rau, nggak ada ya? Apakah ini tokennya? Nah ini token Sachona 1. Ya nanti kita akan pelajari itu. Oke. Kita butuh 8 lagi, 5 lagi. 6 lagi. 7 lagi. Ini benar-benar auto ya, guys. Kita nonton gameplay kita ya. Kita sambil WhatsAppan ya. Benar-benar auto. Selesai, komplit. Dapat kita pakai bundle level 11. Lari lagi ke sebelah sini dan barengan guys. Dan kudanya juga lari sendiri. Kita cuma ngeklik ini doang guys ya. Dapat ungu. Apakah orang juga dapat ungu? Monsumon. Kayaknya ini umum aja deh. Belum ada yang spesial ya. Belum ada yang spesial. Oke, okay, kita nge-hit butuh 12 lagi. Oke. Okay. Ini sepertinya kita bisa punya 100 akun gitu, teman-teman. Karena gamenya udah dibikin auto ya. Gamenya dibikin auto. Oke. Okay. Benar-benar dibikin auto gamenya. Apa yang harus kita pelajari nanti? Oke. Okay. Buka. Oke, okay, jalan. Dapat apa? Dapat sesuatu celana. Good. Kita pakai. Dan sepertinya kita udah lengkap ya. Udah lengkap. Oh belum ya. Capeknya belum. Hanya capek yang belum. Oke. Setengah jam pertama kita teman-teman. Sampai sini dulu.
Next, kita akan coba pelajari gamenya. Aku akan terus mainkan gamenya. Dan kalau ada informasi yang bagus, aku akan share ke kalian semua. Dan kalau kalian punya informasi yang bagus, juga jangan sungkan untuk share di komentar. Jadi sampai ketemu lagi di next video.